Jadi di episode pertama kali ini gue langsung aja nih ganti velg, ban, piringan sama tutup pentil. Dan sorry banget kalau di opening tadi itu rada low light, soalnya ini gue syuting di bawah atap ya. Kalau kemarin kan di outdoor, kalau sekarang karena lagi gerimis jadi gue syuting di bawah spandek, jadinya rada low light karena ini sore juga kan. Palingan sekarang langsung aja gue bakalan unboxing velg, piringan sama ban juga. Habis itu langsung aja kita pasang, karena kan kebetulan velg sebelumnya udah pada dibongkar kan. Jadi langsung pasang aja velg sama bannya, terus kita langsung pasang ke motornya. Guys kan, kita unboxing dulu velg sama ban sama piringan ya. Jadi ini adalah piringan dari KTC Kaitaco, ini floating 260 mm, dan dia itu punya kembaran ya, mirip-mirip dari KTC Racing. Overall design kayak gini, ada warna hitam silver juga, cuman dia beda di beberapa detailnya. Kalau secara harga sih rada lumayan yang KTC Kaitaco nih, hampir dua kali lipat sih dari KTC Racing. Ini ada tutup pentil ya, gue ngambil yang aftermarket ala-ala M series gitu dia logonya. Jadi buat nambah kesan lebih sporty aja. Terus untuk bannya di sini gua pakai Pirelli Diablo Rosso Corsa 2, yang jelas 90-80 rata ya depan belakang karena nggak ada ukuran lain di ring 14. Ini layout desainnya kayak gini tuh. Ada tulisan Rosso Corsa 2-nya di bos ya. Terus buat apa nih namanya? Corak atau apa ya? Pokoknya kayak gini nih desainnya tuh. Terus kalau untuk velgnya di sini gua pakai RCB SP811. Jadi yang palang 8 gitu. Enggak tahu kenapa ya, menurut gua ini kayaknya cakep banget gitu kan kalau dipadu-padan sama piringan floating dari KTC Kaitaco, sama Diablo Rosso Corsa 2 dan sama motor ini. Kayaknya cakep banget sih. Ini kita buka dulu ya. Warnanya gimana ya? Oh iya, mirip-mirip, bukan mirip, sama banget sama motornya Om Yoga ya kan, sama-sama RCB, cuma kalau dia itu pakai yang palang 5. Gua lupa ini tipe apa, yang jelas dia palang 5, cakep juga warnanya, sama lah ya. Ada beda-beda tipis sih, cuman overall sama, goldnya kayak gitu. Dan ini adalah alasan kenapa gua beli RCB. Gua keracun sama motor ini nih. Gak tahu tuh RCB secakep itu. Jadinya gua beli ini deh. Oke, jadi part-partnya udah pada dibuka. Terus ini tampilan kedua velgnya nih, pas udah dibuka. Warnanya itu mentereng tapi tetap ada kesan elegan-elegannya gitu nggak sih? Ini piringannya asli, cakep bener teman-teman. Walaupun dia kayak hitam doang sama silver, cuman beda ya rasanya ya. KTC Kaitaco floating. Kalau gitu sekarang gue bakalan langsung aja pergi ke tukang ban buat masangin si ban sama velgnya. Kalau piringan nanti di sini aja sih. Langsung aja. Tapi kayaknya gerimis deh. Tapi nggak apa-apa, kita nunggu reda dulu. Abis itu langsung aja gue berangkat ke tukang ban buat masang ban ke velgnya ini. Gas kuy. Oke, jadi sekarang gue baru aja nyampe mes nih, maghrib-maghrib ya kan. Karena barusan habis beli baut dulu buat si bracket ke kalipernya. Sementara gue pakai yang kayak beginian dulu, karena
Kang titaniumnya belum nyampe. Bukan belum nyampe sih, belum dibeli. Oke, jadi karena sekarang udah maghrib ya, sekarang gue mau langsung aja masang ini piringan, sama langsung dipasangin aja ke motornya. Kalau buat sinematik-sinematik gitunya, mungkin besok sore aja. Jadi ya udah, sekarang langsung aja kita pasang. Oke teman-teman, jadi hasil akhirnya kayak gini. Velg RCB SP811 dipadukan sama ban Pirelli Diablo Rosso Corsa 2. Menurut gua ini perpaduan yang sempurna. Pokoknya fitment-nya itu bener-bener cakep banget, apalagi kalau misalkan nanti kita lihat dari sebelah kiri itu ada piringan dari KTC Kaitaco yang floating 260 mm, membuat kesannya itu jadi lebih padat lagi. Pokoknya kece banget, gue suka banget fitment yang kali ini. Dan sorry banget kalau misalkan di videonya itu jadi banyak noise-nya, soalnya ini udah malam, udah jam hampir jam 8, jadi cahaya seadanya aja. Gue pakai lampu syuting gitu kan, terus juga ini lensa pakai lensa 0,5, jadi pasti banyak noise-nya. Paling kalau buat sinematik atau video lebih detail dari velgnya bakalan besok aja, besok gue syuting lagi buat ngeliatin detail dari velgnya sama sinematik-sinematiknya paling besok aja, karena sekarang udah malam, gak mungkin juga kalau bikin sinematik malam-malam karena HP-nya belum support. Nah, jadi tampilan dari piringan KTC Kaitaco-nya kayak gini. Menurut gue ini ngebuat looknya jadi lebih padat, apalagi kalau misalkan nanti si shock KTC itu udah terpasang, makin padat lagi dipaduin sama kaliper yang monoblock itu ya kan, pokoknya makin kece banget. Tapi bertahap aja, satu-satu aja kita garap biar ada kesan gregetnya gitu kan. Nah teman-teman, jadi inilah dia hasil akhir dari pemasangan velg, ban, piringan sama tutup pentil. Nih layoutnya kayak gini. Silakan teman-teman lihat dulu. Kalau menurut gua sih ya, secara look ini ngebikin jadi lebih padat karena dengan adanya piringan 260 mm, nggak tahu tuh ya, jadi lebih padat aja gitu looknya. Terus kayak ada kesan proper-propernya gitu dikit. Intinya dengan warna gold kayak gini, ini bener-bener ngerubah konsep banget ya. Dari yang kemarin itu kan biru yang cukup mentereng juga, terus sekarang dikasih warna gold kayak gini, bener-bener langsung beda banget sih. Walaupun emang gak bisa dipungkiri, masih banyak banget part-part yang memang harus diganti. Kayak bodi kasar itu jelas kelihatan kusam banget ya kalau di siang hari. Terus knalpot juga itu ada kayak karat-karat gitu ya, sama di bagian tutup filter, tutup kipas, itu kan hasil repainan gitu kan, jadi ada yang pecah-pecah gitu, sama beberapa bodi yang emang ada banyak baret juga gitu ya. Jujur gue bener-bener seneng banget teman-teman ngelihat hasilnya kayak gini. Ini bener-bener di luar ekspektasi gue banget ya, seganteng ini. Selera sih, kalau menurut gue ini ganteng gitu kan. Kalau menurut teman-teman mungkin terserah teman-teman, gimana selera teman-teman gitu ya. Dan sorry banget nih kalau misalkan bannya udah rada kotor lagi gitu kan, soalnya ini motor udah sempet dipakai dulu tadi siang,
dan gak sempet buat gue cuci dulu nih sebelum syuting, jadinya emang kelihatan kotor banget ya si bannya. Nah sekarang gue mau puter dulu motornya biar si bagian piringannya itu bisa kelihatan. Dan menurut gue ini udah lumayan gede ya, soalnya semalam itu pas mau masang kaliper itu rada kesusahan teman-teman. Jadi dia kayak mentok ke bagian velg gitu. Intinya masang kaliper aja ini rada susah karena si jarak dari piringan ke velg itu makin deket, jadi makin susah buat masukin kalipernya. Nah jadi kayak gini tampilan kalau piringannya dilihat lebih dekat, jadi bisa lebih detail ya. Di sini ada kelihatan untuk di bagian bracketnya teman-teman. Jadi ini adalah bracket bawaan dari si piringannya itu, dan kebetulan udah gua coak ya. Kenapa gua coak? Karena ini nyesuain buat si shock dari KTC Kaitaco itu. Karena kan kalau misalkan pakai bracket yang kayak gini tuh harus nyewa kan. Makanya gua prepare coak dari sekarang biar suatu saat nanti kalau masang shock depan dari KTC Kaitaco itu udah tinggal PNP, tinggal masang, enggak usah coak-coak lagi. Oke teman-teman, paling buat episode pertama kali ini cukup sekian aja. Jadi alhamdulillah pemasangan velg, ban, piringan sama tutup pentilnya berjalan dengan lancar. Ya walaupun ada susah-susah dikit, wajar sih, namanya juga bongkar pasang ya kan. Paling di episode pertama kali ini cukup sekian aja. Dan buat teman-teman tetap stay tune terus, karena di episode kedua nanti bakalan ada yang lebih seru lagi. Pokoknya ikutin terus project modifikasi motor ini. Paling videonya cukup sekian aja. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Dan seperti biasa, sebelum ninggalin video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe ke channel ini, supaya channel ini makin berkembang dan gue makin semangat lagi buat ngonten sama ngegarap project untuk motor ini. Oke, sekali lagi terima kasih banyak dan sampai jumpa di next video. Bye bye bye.